Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian jangan khawatir yang lihat soal ini. Oke, langsung dibalas. Ini mata soal yang tadi siang. Saya akan membahasnya. Saya udah dapatkan kayak punya Adul Ajis. Udah membahasnya, saya tanya kenapa dirubah kabelnya menjadi crossover. Tadinya tuh kabelnya itu ini kabelnya kayak saya solo tuh cuma kayak gini, kabel strike dari PC ke routernya. Dan saya kasih soal pun di video itu full dengan penomoran IP addressnya, rame banget di grup. Kiranya dikasih soal lagi, puyeng satu soal ge mengerjakannya 1 jam itu. Oke, untuk restu jangan takut untuk nggak mengerjakan di aplikasi Cisco walaupun handphonenya belum mendukung, tidak apa-apa, yang penting catat saja di buku dan gambar soal yang seperti tadi. Punya Indra pun sama, dia yang menjawab. Saya akan bahas satu-satu. Saya mau membahas tadi Ajis TKJ. Ini mah soal yang punya Epa. Ini apa menjawab, saya tanya kenapa dirubah menjadi kabel crossover. Pamik kabel stack mah dianggo kangge ngahubungkeun komputer ka switch, komputer ke modem, router ke modem, switch ke router, sareng hub ke router, terus kabel strike mah dianggona kanggo ngehubungkan device berbeda gitu. Pengen ten pak, hehehe, sip, benar sekali. Oke, ini benar jawabannya, tapi sesuai dengan pemahaman Epa. Saya sip, benar sekali. Punya Winda, saya lihat. Ya Win, sip, benar, tinggal pembahasan materinya besok. Ya Winda, saya nggak tanya kenapa dia juga kasih tanda hijau menandakan kabelnya digantinya pak, nah, nggak apa-apa. Paris, alhamdulillah, sip. Ya, punya Paris pun sebenarnya nama Paris Ahmad FS, kelas 11 TKJ 1. Sip. Ini juga sama, anak-anak nanya dulu. Tadinya enggak nyambung. Soalnya seperti ini. Saya sama saya sekali soal seperti ini. Saya kasih nomor IP. Alhamdulillah anak-anak ada yang bisa, ada yang belum. Tidak apa-apa. Tujuan pas susah ngerjakena cenah, susah di mana Yun cenah, mungkin Yun lagi kalau sudah menghubungkan hati ke hatinya. WKWK. Oke, ini mah kelas 3. Punya tadi Yusri, siap ke apa, dia juga kebingungan muntah ngangge kabel cross terkonek lainnya pak. Mohon sip, kenapa ya nggak bisa pakai kabel strike? Bukah tuh pak? Ntar bapak bahas di video. Siapa? Yang penting WA nya standby sama kuotanya. Hotspot UG pak. Nggak apa-apa. Yang penting mengikuti latihan news. Siap. Nggak apa-apa. Walaupun tethering. Oke, mulai rada redup, mungkin udah malam. Saya caangkeun deui. Punya Robi. Assalamualaikum. Pak, IP addressnya bebas atau sesuai video? Waalaikumsalam. Mohon Rob, sesuai video ya. Gitu. Sesuai video dulu, ntar ada kasus sendiri untuk cara kalian mengasihkan nomor IP-nya bebas lah.
Kalau sekarang mah wayahna we ikuti yang tutorial latihannya gitu. Pak, ngangge kabel listrik tuh mah tuh connect diganti kabel cross wios pak wios best fit udah itu kan namanya juga latihan nih kenapa ya nggak connect pakai strik nggak dijawab cuma dibaca punya sip bungkul lah ini juga ini kayak gini lah sama mungkin dia paling awal ngirimnya ini itu jam 2:39 udah ngirim. Oke, saya akan bahas punya jawaban Ajis ya. Paling komplit dikasih paling komplit dia. Nah, ini. Kenapa sih pakai kabel strike enggak connect pakai cross connect? Kenapa? Menuju meledan jawabannya. Oke, sok jawab. Langsung dipraktekkan. Jadi kalau seperti ini gambarnya, kayak kita bahas kenapa pakai kabel crossover connect tapi pakai kabel strik tidak connect. Jawabannya seperti ini, karena pada dasarnya fungsi dari kabel crossover itu sendiri adalah digunakan untuk menghubungkan dua device yang sama ya, untuk menghubungkan dua device yang sama. Susunan kabel yang berbeda antar ujung satu dengan ujung yang lainnya itu crossover. Untuk strik ujungnya dua-duanya sama. Nah, alat untuk kalian bisa menggunakan kabel crossover digunakannya untuk menghubungkan satu dari PC ke router. Contohnya ini udah ada ya, PC ke router yang ini. Yang keduanya kalian bisa menghubungkan dua buah komputer secara langsung itu menggunakan crossover, dua buah switch, dua buah hub, switch dengan hub atau komputer dengan router. Kayak tadi itu menggunakan kabel crossover. Nah, untuk strike itu menghubungkan kabel strike itu membutuhkan bantuan tambahan, contohnya switch atau hub. Itu awas ya, kalau switch dan hub itu berbeda. Switch itu tidak ada VLAN, hub itu tidak ada VLAN, hanya terminal aja. Kalau switch itu ada VLAN untuk membagi jaringannya, membagi blok pada jaringan. Menghubungkan antara apa aja? PC ke switch, PC ke LAN, pada modem ya, router dan LAN, switch ke router, hub ke router. Kata Aziz gitu, kalau crossover itu lingkaran hitam, kalau strike itu lingkaran merah. Yang dimaksud ini kasusnya kayak gini ya, kasusnya seperti ini. Oke, saya akan bahas tadi itu kabel crossover realnya seperti apa. Jadi kayak gini,